Panglima Tentara Nasional Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Australia bersama Hetty Andhika Perkasa dan didampingi beberapa perwira tinggi TNI. Keberangkatan Panglima TNI beserta jajaran dijemput menggunakan Royal Australian Force KC-30 dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Sydney International Airport. Pada kesempatan itu, Jenderal TNI Andhika Perkasa bertemu dengan prajurit TNI yang menempuh pendidikan Sesko Angkatan atau Australian Command Staff Course bertempat di Australian War College dan prajurit TNI yang menempuh pendidikan Strata 2 untuk berbagai bidang pertahanan. Siapa? Apa di sini? Kami jadi instrukturnya peacekeeping operation. Oh, ada juga ya di siap? Baru. Baru. Berapa lama? 2 tahun ya. Oh, 2 tahun juga instruktur ya? Iya. Ini udah tahun keberapa? Baru hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Oh, peacekeeping centernya di mana? Di Canberra. Di Canberra ya? Kehadiran Panglima Tentara Nasional Indonesia beserta jajaran merupakan bentuk dukungan kepada prajurit TNI yang sedang menempuh pendidikan. Mereka terpilih karena prestasi yang dimiliki, sehingga diharapkan ketika kembali ke Indonesia dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan.